Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Nah, gimana puasanya hari ini? Ya, mudah-mudahan kuat ya. Nah, sebelum dilanjutkan teman-teman, saya lupa nih mohon subscribe-nya, like dan share-nya teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan. Hari ini saya membuat minuman yaitu es susu teman-teman ya. Ini ada susunya, ada es tok, dan ini gula yang sudah saya rebus tadi teman-teman. Nah, ini ada jeruk nipisnya. Nah, mari kita lanjutkan teman-teman, saya mau ngeraciknya dulu. Sebutin esnya, ini es toknya. Nah, ini cocok untuk berbuka puasa teman-teman. Pasti seger rasanya teman-teman. Nah, ini ada gulanya, saya masukkan di es toknya tadi. Dan ini susunya teman-teman, saya masukkan dulu di sini. Ini saya bikin es susu hari ini. Saya kasih campuran air sedikit. Ini jeruk nipisnya teman-teman, saya akan potong dulu. Nah, ini jeruk nipisnya teman-teman. Nah, gimana teman-teman minuman saya hari ini untuk berbuka puasa? Saya bikin es susu teman-teman. Ya, mudah-mudahan seger ya teman-teman ya berbuka hari ini. Nah, teman-teman bisa bikin di rumah teman-teman, belikan susu satu saset saja, sama belikan es tok, gulanya bikin sendiri teman-teman. Nah, hasilnya ini saya bikin minuman es susu hari ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasanya, mudah-mudahan kuat terusnya teman-teman. Dan ada pesan saya teman-teman, tinggallah di rumah, jangan kemana-mana, karena virus coronanya belum selesai teman-teman. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya dan panjang umur. Saya cukupkan dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya teman-teman. Tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum.